Yo 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 yo, what's up gang? Welcome to my blowing. Blow 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 blowing. Okay, video kali ini kita membahas tentang cara mendapatkan skin spesial secara gratis di event Petualangan Keberanian MLBB. Okay. Nah, gimana cara mendapatkan tiket gratisnya untuk dapatkan skin spesial secara gratis tis. Kapan lagi kalau muntah ngasih skin gratisnya ya? Cepat main. Okay ya. Nah, sebelum itu jangan lupa subscribe, like dan komen dan share juga ke teman-teman sosmed lainnya. Dan jangan lupa juga aktifin notifikasi untuk video terupdate-nya. Baiklah Swapman, langsung saja cara dapatkan tiket gratisnya untuk menyelesaikan misi dan dapatkan skin spesial eksklusif. Ada 10 skin gratis ya guys ya. Wow. Oke. Come on, let's go. Nah, di sini ini ada 10 skin spesial, tetapi hanya milih salah satu skin saja ya. Gitu, itu ada hero-nya juga ya. Nah, untuk cara dapatkan tiketnya untuk penukaran skin gratisnya ikuti petunjuk cuplikannya. Oke, kita yang pertama adalah hariannya saja dulu ya. Untuk hariannya itu hanya login ke dalam game akan mendapatkan tiket free valor 4 kali. Selanjutnya, selesaikan satu pertandingan di klasik, rank, brawl atau magic chase. Ya terserah mainnya salah satu itu udah apa namanya? Misinya udah masuk ya. Akan mendapatkan 4 tiket valor. Selanjutnya, selesaikan 2 pertandingan di klasik, rank, brawl atau magic chase. Ini juga sama, akan mendapatkan 4 tiket valor. Selanjutnya, dapatkan 1 gold medal di klasik, rank dan brawl. Akan mendapatkan 2 tiket valor. Ini yang terakhir ini harus gold ya. Gold atau kalau bisa MVP ya guys ya. Untuk memimpin sebuah pertandingan di Let Up Down ya. Ya di mode klasik, rank dan brawl ya. Seperti itu ya sobat-sobat men. Oke. Nah, untuk ujian keberaniannya itu yang pertama itu harus login selama 2 hari akan mendapatkan 10 tiket valor. Selanjutnya, login selama 4 hari akan mendapatkan 10 tiket valor. Selanjutnya, login selama 7 hari akan mendapatkan 10 tiket valor. Selanjutnya, login selama 10 hari akan mendapatkan 20 tiket valor. Nah, jadi untuk hariannya itu kan ada berapa ya? Kurang lebih 16 hari. 16 hari itu kalau dalam sehari itu bisa menyelesaikan 10, yaitu sekitar totalnya 160 tiket valor. Nah, ditambah lagi sama tiket login ya. Login total 10 hari itu ada berapa ya? Kita 10, 20, 30. Ada 50 tiket valor ya. Nah, ini jadi untuk di total tiketnya kurang lebih sekitar 200 sampai 210 tiket of valor ya. Nah, caranya adalah kalian hanya login tiap hari. Jangan sampai nggak login. Kalau nggak login ya otomatis bisa ketinggalan dari segi misinya atau enggak ya kalian nggak dapat skinnya. Makanya harus login tiap hari dan jalankan misinya sampai selesai ya. Misinya gampang kok, misinya cuma menjalankan ya, main aja, main klasik, brawl dan rank magic chase, main aja itu udah otomatis gak masuk. Tapi jangan lupa kalau dalam misi itu harus ngeklaim, diklaim ya. Nanti udah misi lupa ngeklaim ya hilang deh misinya. Jangan sampai terjadi seperti itu ya sobat manake ya. Itu gitu ya. Oke, untuk penukaran hadiahnya itu penukarannya saat penukaran 150 tiket valor akan mendapatkan skin spesial eksklusif ya. Ada siapa aja kita cek dulu. Ada skin spesial Hanzo, Insidious Tutor, Zack-nya Extra Terrestrial udah dapat ini juga, Change Floral Evlo, Kimi Change Leader, Estes Crow Bishop,
ada Hylos, Phantom Seer, ada Baxia Pathender, ini juga belum dapat ya. Ada Tigreal Court Baron, ada Cho Virus Tiger atau Cho Head Nuclear. Ya, seperti itu ya. Ini eksklusif banget. Jangan sampai kamu enggak tukar ya. Kalau enggak tukar rugi loh sobat-sobat Manoke ya. Nah, selanjutnya ini untuk 80 penukaran itu akan mendapatkan Cheese Hero ya. Nah, hero-nya juga sama yang saya jelaskan di pertama. Oke ya. Nah, selanjutnya ini ya dia enggak penting banget sih. Kalau udah level dewa atau levelnya udah legend atau udah lama itu enggak penting ya. Kalau untuk pemula itu penting banget ya. Itu ada 10 penukaran akan mendapatkan SP level. Nah, ini untuk 10 penukaran juga itu dapatnya SP Battle Point. Itu 10 penukaran ya. Oke. Ini 5 penukaran dapatnya medal. Medalnya itu fungsinya buat kirim-kiriman, buat apa namanya, buat souvenir, souvenir di galeri atau di apa namanya album. Nah, itu bisa. Nah, oke. Dan 2 penukaran dapatkan premium emblem premium, itu biasanya buat penukaran skin season sama skin apa namanya ya, skin basic ya. Nah, kalau ini juga 2 penukaran dapat hero fragment, ini untuk penukaran hero. Kalau admin udah punya semua, udah punya semua uang apa namanya battle pointnya 1 juta mau ngapain coba. Coba ada apa namanya beli skin pakai battle point, wah pasti saya beli itu ya sobat sobat Manoke ya. Nah, ini enggak penting banget ini. Satu penukaran dapatnya elo enggak di hero trial, skin trial. Ini enggak usah diklaim ya, ini enggak penting ini. Yang penting kalian harus klaim skin special eksklusif. Ada 10 ya. Dan kalau bisa, kalau birunya belum lengkap ya segera dilengkapi. Itu klaim yang hero cheese saja, oke. Nah, saran saya untuk admin sobat main itu ya, ya klik skin aja. Karena skin itu belinya di mana? Di pakai diamond, guys. Nggak bisa dibeli di mana pun nggak bisa. Pak, nggak bisa dipakai battle point, nggak bisa beli pakai tiket, itu nggak bisa. Belinya hanya pakai apa? Diamond. Ya kan? Mending skin aja ya. Saya rekomendasikan buat sobat sobat main, oke ya. Oke. Ah. Untuk konten kali ini saya cukupkan. Lebih dahulu semoga terhibur sama terinspirasi bagi kita semua ya sobat-sobat Manoke. Sampai jumpa lagi di konten berikutnya untuk cara mendapatkan skin spesial secara gratis lainnya di konten berikutnya ya sobat-sobat Manoke. Stay tune, ditunggu. Bye-bye.